Selamat pagi, saya dari pelajar SMP Algo akan melakukan wawancara terkait penggunaan digitalisasi bersama Kevin Julio Uno. Izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Jenis perangkat digital yang Anda gunakan saat ini apa? Jenis perangkat digital yang saya gunakan adalah HP dan juga laptop. Tujuan Anda menggunakan HP dan laptop buat apa? Untuk mencari informasi dan untuk berkomunikasi bagi kita yang jaraknya sangat jauh. Dampak yang terjadi saat Anda menggunakannya? Dampaknya banyak, dapat baik dan juga buruk. Dampak buruknya itu kita bisa lupa waktu. Dampak baiknya ya itu dapat berkomunikasi pada jarak yang jauh. Apa masalah yang Anda hadapi saat melakukan digitalisasi? Dampaknya tidak ada masalah yang terjadi. Itu. Terima kasih pada Kevin yang sudah berpartisipasi buat mengajukan pertanyaannya. Ya. Kasih. Ya.